Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan sayang untuk para sahabat Kang Oman Lebak dan sahabatnya Kentung Murid Abah Menel. Kentung Murid Abah Menel, para sahabat. Alhamdulillah ya, para sahabat Kang Oman Lebak dan Kentung Abah Menel. Kenapa dinamakan Kentung Abah Menel, para sahabat? Karena beliau ini muridnya Abah Menel yang paling dipercaya oleh Abah Menel. Dan alhamdulillah para sahabat, malam ini Kang Oman Lebak ditemani oleh beliau. Siap ya, siap, makasih ya. Ya, karena kan guru Kang Kentung Abah Menel ini sedang terluka ya. Dan sekarang Abah Menel ini, para sahabat, sedang diobati oleh Kang Ian. Makanya Abah Menel menugaskan murid beliau menemani Kang Oman Lebak malam ini. Siap nih Kang Kentung? Oke, siap. Siap ya? Siap. Jangan takut ya. Oke, okay, deal. Deal. Para sahabat. Jadi alhamdulillah. Kang Kentung gimana ini? Oleh Abah Menel kan ilmu Abah Menel sudah diturunkan semua ya. Iya, lihat sudah. Sudah ya? Alhamdulillah sudah dialirkan gitu. Makanya Abah Menel mempercayakan ya ke Kang Kentung. Insya Allah percaya. Semangat para sahabat. Ini Kang Kentung ya, bagi kalian. Nih, Kang Oman Lebak, sahabatnya Kang Oman Lebak. Yang belum subscribe ya. Ini saya perkenalkan beliau. Lihat dan tengok di channelnya Kang Kentung ya. Ya, Kentung. Kentung aja ini channel, nama channelnya. Kentung Murid Abah Menel. Oh, Kentung Murid Abah Menel. Jadi yang bagi sahabat Kang Oman Lebak, tolong ya bantu dukung dan supportnya bagi beliau. Dan yang ini tolong bantu subscribe buat channelnya Kang Kentung Murid Abah Menel. Oke, para sahabat jangan lupa ya. Ya, biar semangat Kang Kentung persiapan. Oke, semangat ya. Yuk, kita jalan aja ya Kang Kentung, jangan lama-lama. Astagfirullahaladzim. Hah? Kita perjalanan. Menurut, coba saya ini kan Kang Kentung kan muridnya aslinya. Iya, terus. Nggak tahu kemampuan Abah Menel ini sangatlah, alhamdulillah. Saya pengen mencoba-coba. Saya serahkan ke Kang Kentung kemana arah yang harus kita tempuh. Saya kasih kesempatan tentang itu. Coba rasakan energi kita, yang dimana dukun 69 ini yang harus kita datang. Karena saya juga merasakan di sini kuat sekali energinya. Insya Allah bisa. Kemana kemana kira-kira arah kita harus pergi? Coba kesana aja. Kesana? Ya. Oke. Ayo. Ya. Saya ikutin. Kita menemukan ya. Amin. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Ya. Kita ambil salawatan aja. Salawatan sih. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi khamra'na bi marfatihim wa ahmina al-hukla bi hurmatihim. Rabbi khamra'na bi marfatihim wa ahmina al-hukla bi hurmatihim. Ternyata di depan ada apa itu Kang Kentung? Coba Kang Kentung. Kang Kentung di depan Kentung. Hah? Ada perantak-antak itu 69. Yang benar Kang Kentung. Ya udah kelihatan itu. Kelihatan ya? Iya. Berarti mereka termasuk 69 ya? Yang kita cari ya? Sebaiknya kita apa ini Kang Kentung? Ya coba kita salam dulu lah. Kita kesopan ya. Oh, silahkan Kang Kentung. Coba. Ikutin Kang Kentung. Kang Kentung. Apa ini dalam sini? Saya mau cari apa? Tidak ada. Kenapa nggak ada, bos? Kenapa nggak ada? Di sini. Kalian kalau kami tanya pasti nggak ada. Lu hati-hati. Ini adalah miripnya apa, Menel ya? Ya, biar Kang Kentung. Jadi kita harus pindah-pindah ngegos mereka. Pasti Kang Kentung udah tak paham kan? Sudah diajarkan semua sama Abah Menel. Tojo, kita harus getak mereka. Yang ini Nek, lagi ngapain Nek? Kamu semua lagi ngapain? Kamu lagi ngapain? Hah?
dagu kali ya. Ini kayak bisu ini kayaknya. Bisu ya. Bisa ngomong. Bos, assalamualaikum. Bos, assalamualaikum. Gitu tangga tuh kalau mereka. Apa itu? Itu kan satu kan bangun kan. Coba kangen dulu lagi kayak saya gitu biar mereka bangun. Assalamualaikum. Bos. Ini apa nih bos? Jangan ganggu. Baik lagi. Selamat santai. Kita di sini mohon maaf mengganggu kalian. Ya. Saya tanyakan, kalian tahu enggak keberadaan KBK saudara kami? Ini karena kalian termasuk dukun apa ini? Kalau kami mencari yang termasuk dukun 69, kalian termasuk enggak? Kami termasuk dukun 69. Kan benar kan? Termasuk ini masih burutan tas ya. Eh, kebaturan saya kena burutan dan sudah kurang. Selawat. Tahu aja. Oh, juga orang mah burutan, orang itu nya. Tahu enggak KBK di mana, Bos? Sudah ditumbalkan. Sudah ditumbalkan. Percaya saya. Coba kan langsung kasih pelajaran mereka biar ngaku yang sebenarnya. Jangan sampai mereka nih bohongin kita terus. Kita bakal ngomong. Kita harus kasih pelajaran kalau sudah mungkin. Silakan Kang Bro. Wah, ini kelihatannya kurang bohong. Iya, silakan Kang Bro. Nanti saya di belakang ya. Sama menit itu. Umur si abang ini. Insya Allah, dia udah mengunjungi para teman. Hati-hati Kang Bro. Kalian takut ya? Belakang mulut ya. Takut ya? Hah? Kayaknya takut badan mesti. Untuk badan mesti. Kayaknya ada bong-bong cek. Awal. Agak kuat. Ayolah. Kalian ya? Daripada mati, katakan aja di mana KBK berada. Katakan. Mau mengatakan enggak tapi seperti mana? Tidak akan saya katakan. Tidak akan. Apa ini? Patahkan saja kaki teman kamu. Kalau enggak kamu katakan. Patahkan saja kalau bisa. Nantang ini. Nantang ini. Kawan, gimana? Patahkan saja kamu. Tapi udah patah kan? Udah. Iya. Allahu Akbar. Ayo kita jangan main-main Kang Oman. Sekarang saya udah marah, Kang Oman Lebak udah marah. Kalian harus katakan yang sebenarnya. Sampai jadi kan tumbal. Di asam bawah ini, kalau sudah kamu katakan, bawah saja. Gimana ini Kang Oman? Ya Kang Oman, lu mau bawah ini enak lu. Ya bawah aja, gak apa-apa. Buat tambahan nah, kita bawa banner ya. Ya udah, gak apa-apa, nanti kita bawa kita selesai. Satu, dua. Silakan. Kayaknya Kang Gentung ini nafsu kayaknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mundur, Kang Oman, mundur. Awas, hati-hati. Ini, kalau berani. Allah. Udahlah, kalian menyerah aja lah. Enggak. Menyerah dan katakan di mana KBK. Menyerah aja menyerah. Enggak, katakan. Saya akan katakan. Katakan. Cepat. Hei!
Hei, kamu kenapa ngelamun yang satu lagi? Hah? Kamu takut? Takut itu kawan, takut ya pasti. Kalau takut bilang, jangan diam-diam saja. Hah? Ini teman kamu akan kujadikan sate. Bah! Jadi patung Kang Oman. Iya. Ini jurus Kang Oman lebak nih Kang Kentung. Kalau aja kita capek musuh gini aja. Biar enak ya. Wah, ber. Sekarang saya interogasi kamu ya. Di mana KPK berada sebelum kami bunuh kamu? Mespae. Kacau sih ya. Kumang mespae. Ayo kita percaya kan untuk kita ini karena jadi tumbal, mulai tumbal. Ayo kan untuk kita umpan dia. Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Cepat aja kamu, cepat. Tepar semua. Tepar ini. Ayo kita ketemu di tempat itu. Ketemu. Kita harus bereskan, okay. Bro, ini muka tuntung. Iya, iya. Ini kecil juga mesti. Oh, wakbar hujan sama-sama. Kita hujan, kita hujan dong. Kita hujan. Ustaz yang mau ini. Kita bantu. Kita pusatkan. Jadi kita biar hujan enggak turun dulu. Ya. Terus kita gimana Kang Kentung? Ini mau Kang Kentung apa namanya mereka ini ditobatkan atau gimana? Mau dibawa ke tempat Abah Mena atau gimana? Sudah. Hah? Kayaknya enggak berguna ini, tinggalkan aja. Tinggalkan aja ya. Ya. Ya udah, kita ambil aja kekuatannya. Nah, ini kan sudah kerasukan ilmu hitam kan. Iya. Jadi enggak usah dibawa ke tempat Abah Mena. Takut ngacak-ngacak kan. Oke ya. Tapi mereka udah dicabutin ini. Itu kayak yang tadi itu belum. Ini. Tolong cabutin dulu. Ini yang paling besar. Oke. Para sahabat Kang Menlebak dan Kang Kentung. Muridnya Abah Menel. Alhamdulillah malam ini Kang Oman bersama beliau. Muridnya Abah Menel, Kang Kentung. Jadi kami sudah menyebarkan ini. Dukun 69. Dan kita gimana? Kita lanjutkan apa Kang Kentung mau pulang atau gimana? Pulang aja ini. Pulang dulu ya. Ya cuacanya. Tapi saya harus melanjutkan Kang Kentung. Oke. Harus melanjutkan perjalanan untuk mencari KBK karena ya nanti kita akan bertemu di mana ya? Kalau Abah Menel udah sembuh kan, ya, nanti bisa berangkat lagi. Karena Abah Menel ya para sahabat lagi beliau ini sakit, tak penyembuhan. Mungkin mudah-mudahan besok pagi juga udah sembuh dengan Kang Ian ya. Ya amin amin. Nah, jadi para sahabat, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya channelnya Kang Kentung, muridnya Abah Menel dan Kang Oman Lebak di sini. Berterima kasih banyak karena Kang Kentung sudah membantu Kang Oman malam ini. Oke, mungkin Kang Oman harus berpisah dengan Kang Kentung dan bilangin ke guru Kang Kentung banyak terima kasih Kang Oman ya. Ya, siap saya dan Kang Kentung malam ini ngantar sampai sini. Ya, mungkin Kang Oman akan melanjutkan perjalanan lagi dan bilangin ke Kang Ian juga ya. Ya. Oke, untuk semuanya yang sudah hadirnya terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Ayo Kang Kentung ya. Ya.